Pengecekan personil setelah cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Senin 9 Mei 2022, Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menggelar apel khusus dan halal bihalal. Apel khusus yang dilaksanakan di lapangan Hitam Mako Puspomal dipimpin langsung oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin Esa Emhan MH dalam rangka pengecekan personil setelah melaksanakan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 1443 Hijriah. Apel khusus yang dihadiri oleh Wadan Puspomal, para Direktur Puspomal dan para Kasat Puspomal diikuti oleh seluruh perwira, bintara, tamtama dan PNS Puspomal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dalam amanatnya, dan Puspomal menyampaikan bahwa prajurit Polisi Militer Angkatan Laut harus menjadi contoh dalam kehidupan keprajuritan. Semakin banyak prajurit yang disiplin, itulah indikator keberhasilan Pomal. Kemudian beliau menekankan kepada seluruh personil Puspomal agar bersama-sama selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan khususnya bagi Puspomal, agar ke depan Puspomal lebih berkembang serta lebih baik dari sebelumnya. Setelah dilaksanakan apel khusus, dilanjutkan dengan kegiatan halal bihalal oleh Dan Puspomal beserta seluruh pejabat utama Puspomal. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin Esa Emhan MH didampingi oleh Direktur Pembinaan Penegakan Hukum Puspomal Kolonel Laut PM Zulkifli Pane menghadiri rapat tim hukum TNI yang dipimpin oleh Panglima TNI Andika Perkasa bertempat di Subden Mabes TNI Jalan Merdeka Barat Jakarta Pusat. Rapat tim hukum TNI yang diadakan pada hari Senin 9 Mei 2022 membahas tentang pelanggaran hukum yang melibatkan anggota TNI di berbagai wilayah. Perhatian penuh yang diberikan oleh Panglima TNI adalah sebagai tindakan dalam hal penegakan hukum yang tegas atas segala pelanggaran yang melibatkan personil TNI. Pertemuan dalam rapat tim hukum ini akan dilaksanakan secara rutin guna mengawal seluruh kasus pelanggaran yang melibatkan anggota TNI. Pembukaan kursus manajemen strategi TNI Angkatan Laut ke-17 tahun 2022. 47 perwira menengah terbaik dari seluruh Indonesia dengan berbagai korps mengikuti pembukaan kursus manajemen strategi TNI Angkatan Laut Angkatan ke-17 tahun 2022 yang secara resmi dibuka oleh Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati di Auditorium Yosudarso, Mako Siskual, Kebayoran Lama Cipulir, Jakarta Selatan. Di antara 47 peserta khusus manajemen strategi, salah satunya adalah perwakilan dari Pamen Puspomal. Kursus yang akan dilaksanakan selama 4 bulan ini bertujuan untuk mendidik, membekali dan memantapkan para perwira menengah terpilih untuk disiapkan menjadi prajurit TNI Angkatan Laut yang berjiwa pejuang Sapta Marga, memiliki kesamaptaan jasmani yang baik, serta profesionalisme matra laut yang mampu mengembangkan tugas-tugas sebagai perwira staf khusus. Dan Pom Lantamal 4 Tanjung Pinang, Letkol Laut PM Dedi Ari, SAPM TR Otla, hadir dan mengirimkan 10 anggota personilnya untuk mengikuti kegiatan bakti sosial bertempat di Hanggar Lanudal Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Selasa 10 Mei 2022. Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia tersebut bekerjasama dengan PMI dan Balai Kesehatan Lanudal Tanjung Pinang dalam rangka memperingati HUT ke-66 penerbangan TNI Angkatan Laut. Dalam kegiatan tersebut, Lanudal Tanjung Pinang mengundang instansi dari luar yang tergabung dalam Forkopimda Kota Tanjung Pinang. Pelaksanaan kegiatan tersebut diawali dengan sambutan dan puspenerbal, kemudian dilanjutkan sambutan oleh dan Lanudal secara konferensi.
Sebagai bentuk silaturahmi dan koordinasi dalam kelancaran pelaksanaan tugas setelah resmi menjabat sebagai Danpuspomal, Laksamana Muda TNI Edwin Esa Emhan MH melaksanakan kunjungan kerja pertama ke Puspom TNI. Pada hari Kamis 12 Mei 2022, kunjungan dan pomal yang didampingin oleh Kasat Idik Puspomal, Kolonel Laut PM Muriantoni, adalah untuk membahas tentang perkembangan kasus pelanggaran hukum yang terjadi di seluruh Nusantara dan tentang tugas polisi militer sebagai penyidik di lingkungan TNI. Upaya memperbaiki sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas pokok fungsi kepolisian militer, khususnya polisi militer Angkatan Laut. Kunjungan tersebut diterima dengan hangat di Gedung Agustina Adi Sucipto, lantai 5 Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Oleh Danpuspom TNI, Laksamana Muda TNI Dr. Nazali Limpo Esa, MHMTR Opsrat CHRNP berserta jajaran dengan menyampaikan ucapan selamat atas jabatan baru kepada Danpuspomal, serta berharap hubungan kerjasama yang telah terbina selama ini akan semakin meningkat di masa yang akan datang. Detasemen Polisi Militer Pangkalan Angkatan Laut Denpasar melaksanakan pengamanan dan pengawalan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono di Provinsi Bali dalam rangka membuka kegiatan rapat koordinasi dan rapat kerja teknis potensi maritim yang diselenggarakan di Kampung Bahari Nusantara Indonesian Naval Aquaculture Program di Jembaran Bali Rabu 11 Mei 2022. Kegiatan pamual VIP yang dilakukan oleh prajurit Denpomlanal Denpasar adalah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian militer dalam mendukung dan memperlancar setiap kegiatan yang dilakukan oleh VIP, dalam hal ini adalah Bapak Kasal. Hal tersebut merupakan perwujudan dan pengharapan agar Bapak Kasal dapat menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan baik, sesuai dengan 5 pilar utama, antara lain membangun kembali budaya maritim Indonesia, menjaga dan mengelola sumber daya laut, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan membangun kekuatan pertahanan maritim. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin Esa Emhan MH menghadiri peringatan Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut ke-76 di Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut Moro Krembangan, Surabaya, Jawa Timur, Jumat 13 Mei 2022. Peringatan Hardikal ke-76 tahun 2022 yang dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono SEMM mengusung tema yang diangkat, yaitu Lembaga Pendidikan TNI Angkatan Laut terus berkomitmen membangun sumber daya manusia unggul guna mewujudkan TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh. Dalam amanatnya, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang dibacakan oleh Wakasal menyampaikan bahwa dalam menjalankan tugas pertahanan negara dibutuhkan insan-insan patriotis yang mencintai negara lebih daripada dirinya sendiri. Pada konteks ini, pendidikan TNI Angkatan Laut memiliki makna yang semakin sentral. Sehingga sangat penting mengambil langkah modernisasi lembaga pendidikan TNI Angkatan Laut pada semua aspek dan komponennya, termasuk diantaranya meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga pendidikan. Peringatan Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut ke-76 ini merupakan momentum sekaligus ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berbagai kemajuan yang telah dicapai oleh lembaga pendidikan TNI Angkatan Laut selama 76 tahun masa pengabdiannya.